kita sudah mencoba membongkar rahasia masakan ala internasional. Sekarang back to national dulu, Indonesian food, makanan serba buntut. Tapi jangan salah pemirsa, makanan serba buntut ini juga sudah sangat terkenal di international world. They call it oxtail dish. Nah, pemirsa langsung aja kita ke dapur istimewa saya, di mana sudah ada chef spesialis makanan serba buntut yang sudah menunggu kita. Yuk. Berada di dapur istimewa saya dan kali ini saya ditemani oleh chef spesialis masakan Indonesia, makanan serba buntut, Chef Budi. Halo Chef Budi, apa kabar? Kabar baik, gimana baik. Ya kabarnya? Saya juga baik banget dan senang banget hari ini kita mau masak makanan Indonesia buntut. Ya, hari ini kita mau masak apa aja Chef? Sekarang pertama kita masak buntut panggang bebek. Itu menarik sekali Chef ya. Jadi seperti ini masakan Indonesia pemirsa, tapi ada spagettinya, ada barbecue panggang gitu ya. Ini menarik sekali. Jadi memang sop buntut itu ternyata digemari banyak masyarakat internasional juga pemirsa. Jangan salah lihat ini buntut, serba buntut ini udah banyak yang mengagumi para bule-bule. Oh, bule-bule juga betul, banyak yang suka ya. Makanya suka, terus nanti menunya disesuaikan dengan penggemarnya. Oke pemirsa, ini kita mau masak appetizer-nya dulu, yaitu buntut panggang barbecue. Ini yang dibutuhkan adalah pertama-tama kita rebus dulu, kita ambil air minum. Oke, saya bantu nyalain kompornya. Iya betul, kita ikut secukupnya. Oke. Lalu kita ambil daging. Ya, ini direbus berapa lama sih? Direbus, kita rebus selama 5 jam, Mbak. Oh, 5 jam. Ini lebih lama 5 jam ya. Iya. Ada tips nggak chef untuk memilih daging buntut bagus? Kita milihnya dagingnya jangan yang harus kita yang terutama yang seger ya, yang agak merah begini. Terus jangan apa? Masih seger merah, serta jangan bau amis gitu. Oh, jadi pemirsa pemilihannya yang agak segar gitu ya, terus bisa dicium mungkin yang nggak terlalu amis gitu. Masih agak kemerah-merahan begitu. Oke, nah kita diamkan dulu pemirsa selama 5 jam. Terus kita mulai kita mau tumis. Kita tumis untuk saus barbecue-nya. Kita bikin mentegannya dulu. Iya. Saya nyalakan dulu kompornya ya, Chef. Oke. Kita masukin. Kita tumis. Lalu kita cukupnya